Berikut hasil pertandingan Piala Dunia 2022 tadi malam, Jumat, 25 November 2022. Ada pertandingan antara Wales versus Iran. Iran menang dengan skor 2-0. Kedua gol Iran dicetak pada masa injury time babak kedua, yaitu gol pertama oleh Rous Behchesmi pada menit ke-90+8, dan gol kedua dicetak oleh Ramin Razaian pada menit ke-90+12. Sementara itu, pertandingan lainnya, Senegal menang 3-1 atas tuan rumah Qatar. Dengan hasil ini sudah dipastikan laju Qatar terhenti di babak penyisihan grup. Sementara itu, timnas Belanda versus Ekuador bermain imbang 1-1. Berikut kami sampaikan klasemen sementara babak penyisihan grup Piala Dunia Qatar 2022, sampai dengan hari ini. Klasemen grup A, di posisi pertama timnas Belanda dengan 4 poin. Posisi kedua timnas Ekuador 4 poin. Posisi ketiga timnas Senegal 3 poin dan posisi keempat timnas Qatar 0 poin. Pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 yang dimainkan pada Sabtu dini hari, 26 November 2022, mempertemukan timnas Inggris versus timnas Amerika Serikat. Skor kacamata mengakhiri pertandingan tersebut. Berikut statistik tim dari hasil pertandingan timnas Inggris versus timnas Amerika Serikat. Klasemen sementara grup B, di posisi pertama diduduki timnas Inggris dengan 4 poin. Posisi kedua, timnas Iran 3 poin. Posisi ketiga, timnas Amerika Serikat 2 poin. Dan posisi terakhir ada timnas Wales dengan 1 poin. Berikut top skor sementara Piala Dunia Qatar 2022 hingga hari ini. Berikut top assist sementara hingga saat ini. Harry Kane dari timnas Inggris dan Bruno Fernandes dari timnas Portugal memimpin dengan 2 assist. Jadwal Piala Dunia Qatar 2022. Babak penyisihan grup, Sabtu, 26 November 2022. Tunisia versus Australia. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Polandia versus Arab Saudi. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Prancis versus Denmark. Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadwal Piala Dunia Qatar 2022, babak penyisihan grup. Minggu, 27 November 2022. Argentina versus Meksiko. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jepang versus Costa Rica. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Belgia versus Maroko. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kroasia versus Kanada. Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Berikut kami sampaikan klasemen sementara babak penyisihan grup Piala Dunia Qatar 2022, sampai dengan hari ini. Klasemen grup A, di posisi pertama timnas Belanda dengan 4 poin. Posisi kedua timnas Ekuador 4 poin. Posisi ketiga timnas Senegal 3 poin dan posisi keempat timnas Qatar 0 poin. Klasemen sementara grup B, di posisi pertama diduduki timnas Inggris dengan 4 poin. Posisi kedua, timnas Iran 3 poin. Posisi ketiga, timnas Amerika Serikat 2 poin. Dan posisi terakhir ada timnas Wales dengan 1 poin. Klasemen sementara grup C, di posisi pertama diduduki timnas Arab Saudi dengan 3 poin. Posisi kedua, timnas Polandia 1 poin. Posisi ketiga, timnas Meksiko 1 poin. Dan posisi terakhir ada timnas Argentina dengan 0 poin. Klasemen sementara grup D, di posisi pertama diduduki timnas Perancis dengan 3 poin. Posisi kedua, timnas Tunisia 1 poin. Posisi ketiga, timnas Denmark 1 poin. Dan posisi terakhir ada timnas Australia dengan 0 poin. Klasemen sementara grup E, di posisi pertama diduduki timnas Spanyol dengan 3 poin. Posisi kedua, timnas Jepang 3 poin. Posisi ketiga, timnas Jerman 0 poin. Dan posisi terakhir ada timnas Costa Rica dengan 0 poin.
klasemen sementara grup F di posisi pertama diduduki timnas Belgia dengan 3 poin. Posisi kedua, timnas Kroasia 1 poin. Posisi ketiga, timnas Maroko 1 poin. Dan posisi terakhir ada timnas Kanada dengan 0 poin. Klasemen sementara grup D di posisi pertama diduduki timnas Brasil dengan 3 poin. Posisi kedua, timnas Swiss 3 poin. Posisi ketiga, timnas Kamerun 3 poin. Dan posisi terakhir ada timnas Serbia dengan 0 poin. Klasemen sementara grup H. Di posisi pertama diduduki timnas Portugal dengan 3 poin. Posisi kedua, timnas Korea Selatan 1 poin. Posisi ketiga, timnas Uruguay 1 poin. Dan posisi terakhir ada timnas Ghana dengan 0 poin.